Sementara itu, Timnas U19 menggelar latihan terakhir di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, jelang menghadapi laga Piala AFF di Myanmar bulan depan. Timnas asuhan Indra Safri juga akan melakukan pertandingan persahabatan melawan tim Porda Kabupaten Bogor. Sesi latihan terakhir digelar jelang pertandingan Piala AFF di Myanmar 4 hingga 17 September mendatang. Pelatih Timnas U19 Indra Safri mengumumkan latihan ringan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan yang dilakukan selama ini. Menurutnya, Timnas U19 sudah menjalani seluruh sesi latihan mulai yang terberat hingga ringan. Latihan berat sudah dilakukan di Eropa dengan melawan tim-tim tangguh dan melawan Timnas senior. Sedangkan latihan kali ini merupakan latihan ringan dengan melawan tim lemah untuk mengasah mental bertanding anak asuhnya. Ini uji coba kita yang terakhir dan setelah itu tidak ada lagi uji coba. Dan kita akan lihat besok penampilan Timnas U19 foto dia yang terakhir itu kayak apa sih tim nasional 19. Tapi yang jelas kami sudah sangat siap untuk menghadapi turnamen AFF di Myanmar. Kita tetap fokus mau lawan siapa, kita tetap memberikan yang terbaik. Dan pertandingan besok mungkin bisa jadi acuan juga buat kita nanti ambil di AFF supaya lebih yakin lagi dan tidak merendahkan lawan.